بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani Jika anda menyaksikan tayangan ini Dan anda belum subscribe ke channel baru saya Channel Toriqoh Alawiyah Maka segera subscribe ke channel Toriqoh Alawiyah InsyaAllah kita akan bersama-sama belajar di channel Tariqa Alawiyah tentang kehidupan anak cucu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mencintai serta sahabat beliau-beliau semua. Insya Allah berkah dan manfaat. Kali ini kita akan belajar tentang Habib Abdullah bin Husin bin Tohir, rahimahullah. Siapa Habib Abdullah bin Husin bin Tohir? Tentu tidak asing buat Anda semua. Yai Hashim Ash'ari rahimahullah. Yai Khalil Al-Bangkalani rahimahullah. Dua-duanya adalah ulama-ulama yang sangat kita panuti di negeri yang kita cintai ini. Perlu kita ketahui bahwasanya Mbah Hashim Ash'ari dan Yai Khalil Al-Bangkalani rahimahumullah kedua-duanya pernah berguru di Mekah kepada Habib Husin bin Muhammad bin Husin al habshi mufti Mekah. Habib Husin merupakan putra Habib Muhammad. Habib Muhammad merupakan murid daripada Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Sehingga dari silsilah keilmuan ini bisa dikatakan bahwasannya Habib Abdullah bin Husain bin Tohir adalah salah satu kakek guru Habib Hashim Ash'ari dan Yai Khalil Al-Bangkalani rahimahumullah. Habib Abdullah bin Husain bin Tohir seorang ulama yang lahir pada tahun 1191 Hijriah dan wafat pada tahun 1272 Hijriah. Anda bisa menemukannya di buku majmuk ini. Uh, ajaran beliau, akhlak beliau, kemudian ilmu-ilmu beliau sudah dimuat dalam kitab majmu'. Termasuk adalah biografi singkat beliau rahimahullah. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir lahir 1191 Hijriah dan wafat pada tahun 1272 Hijriah. Beliau merupakan seorang ulama yang hidupnya dibaktikan untuk ibadah, untuk cari ilmu, untuk berdakwah, untuk membantu masyarakat. Untuk menyampaikan ajaran-ajaran Baginda Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, bagaimana amalan beliau, bagaimana komentar masyarakat di zaman beliau yang biasa ketemu, biasa duduk, biasa bergaul dengan Habib Abdullah bin Hussein bin Tohir, rahimahullah, mereka mengatakan, fid illa lama mat walad Hussein. 'Kami tidak pernah merasa kami hidup di dunia kecuali setelah...' Walad Husain, putra Husain yakni Abdullah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir meninggal dunia. Saat beliau masih hidup, kami tidak pernah merasa hidup di dunia. Yang mana dunia itu penuh dengan kesedihan, dunia itu penuh dengan masalah, dunia itu penuh dengan ujian yang berat-berat. Kami tidak merasakan semua itu. Dunia ada permusuhan, kami tidak merasakan semua itu. Yang kami merasakan seperti berada dalam surga nikmat, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada permusuhan. Itu komentar orang-orang yang duduk bersama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah. Bagaimana amalannya, ibadahnya? Dikatakan beliau sholat malamnya, giamulelnya, setiap sholat malam beliau baca 10 juz. Sehingga tiga hari sekali khatam Al-Quran. Itu giamulelnya. Bukan berarti beliau hanya baca Al-Quran saat giamulel. Enggak, hidupnya baca Al-Quran. Tetapi untuk giamulelnya 10 juz. Bagaimana dengan duhanya? Sholat duhanya beliau baca 8 juz Al-Quran. Duhanya 8 juz. Kiamulailnya 10 juz rahimakumullah. Benar yang disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya Anak cucuku tidak akan berpisah dengan Al-Quran Keduanya akan bersama dengan Al-Quran Sampai mendatangi aku nanti di haud, di telaga Anak cucu Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang ahlul Quran Para hafal Al-Quran Walidah bitarim wa Quran Mereka lahir di kota Tarim Dan mereka hafal Al-Quran Beginilah leluhur Bani Alawi Ikhwani rahimakumullah, Habib Abdullah bin Husain bin Zahir selain baca Al-Qur'annya kuat, zikirnya juga kuat. Dikatakan beliau mengucapkan Allah Allah, zikir Allah Allah dengan kalimat ya Allahu ya Allah sebanyak 25.000 kali tiap hari ditambah dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak 25.000 kali ditambah dengan sholawat sebanyak 25.000 kali. Ini amalan zikir beliau yang ditunjukkan kepada masyarakat. Belum lagi amalan-amalan lain yang tersembunyi. Ikhwanir rahimakumullah, para aulia itu amalannya tersembunyi jauh lebih banyak daripada amal yang bisa dilihat oleh masyarakat umum. Selain itu beliau punya akhlak yang luar biasa. Sepanjang hidupnya beliau tidak pernah berjalan di depan kakaknya, Habib Tohir. Kakak beliau Habib Tohir kalau berjalan, Habib Abdullah selalu berjalan di belakangnya. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Tohir tidak pernah mau naik ke lantai dua selama di rumah itu ada kakaknya di lantai pertama, tidak mau berada di tempat yang lebih tinggi dari kakaknya. Masuk rumah, cek dulu kakaknya ada di lantai mana. Kakaknya ada di lantai satu, maka beliau pun berdiam di lantai satu. Beliau tidak akan naik ke lantai dua demi takzim menghormati orang yang lebih tua. Dan itu kakak kandungnya sendiri dihormati, dihargai, dimuliakan. Inilah yang harus kita contoh. Yang pertama, kita mencontoh bagaimana ibadahnya, mujahadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya. Dan yang terakhir kita contoh bagaimana tawaduk beliau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun amalnya luar biasa ibadahnya luar biasa beliau guru yang melahirkan murid-murid luar biasa tetap beliau, beliau mengatakan dalam syairnya ya rabbi ma ma'ana amal tuhai tuhan kami kami enggak punya amal wakas kasbuna kulluh zalal dan semua usaha kami ini adalah sehal-hal yang yang penuh dengan kesalahan amal kami amal-amal jelek bukan amal yang bagus padahal ya salatnya luar biasa ibadahnya, zikirnya luar biasa, kiraatul Qurannya luar biasa, akhlaknya luar biasa, merasa banyak dosa. Ehwani rahimakumullah, inilah akhlak yang diwarisi dari Ambiyah wal Mursalin. Kita lihat Nabi Yunus alaihissalam, kita lihat Nabi Adam alaihissalam, kita lihat baginda Muhammad sallam. Beliau-beliau manusia dalam puncak ketakwaan, tetapi selalu merendahkan diri di hadapan Allah ta'ala Baginda Muhammad sallam Tiap hari sekali duduk, beliau tidak kurang mengucapkan istighfar 70 hingga 100 kali. Sekali duduk. Di satu majlis tidak kurang 70 sampai 100 kali. Beliau enggak punya dosa Nabi Muhammad SAW. enggak punya salah maksum dan makhluk yang paling dicintai Allah Ta'ala. Tetapi tiap hari baca istighfar 70 sampai 100 kali di setiap duduk. Ya di setiap duduk. Kemudian kalau kita lihat Nabi Adam AS mengucapkan. Rabbana zolamna anfusana wa wa tarhamna minal khusirin. Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri Sampai akhir doa tersebut Nabi Yunus AS ketika berada dalam perut ikan paus Mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntum minal zalimin Tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah Subhanaka Inni kuntum minal zalimin Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim rahimakumullah Kemudian uh, Iktiraf ini uh, Dituangkan dalam bentuk doa Oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Pengakuan ini Beliau susun dalam bentuk doa yang doa ini Alhamdulillah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Terutama di negara yang kita cintai ini. -langgar, di langgar-langgar, di surau-surau, masjid -masjid, di masjid-masjid, musola di musola-musola dan terutama di pesantren. Untuk menutup majlis biasa disandungkan doa dengan suara. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna alaina tawbah, kulla tawbah. واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi ajjal habbi wa alihi wa idada sohbi, walhamdulil ilahi fil bad'i wattanahi. doa yang sangat indah semuanya sudah tercakup diawali dengan iktiraf iktiraf maqamun azim Orang yang mengaku dirinya salah, orang yang mengaku dirinya penuh dosa, orang yang mengaku dirinya lemah punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus mengaku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah keluarkan dari perut ikan paus dan Allah angkat derajatnya, umatnya jadi mengikuti beliau semua. Ikhwani rahimakumullah, maqamun dan qasidah ini diawali dengan ya Tuhan Tuhan kami, kami mengaku kami banyak dosa. Kami banyak dosa. Dan kami sudah hampir tercebur ke api neraka. Tolong ya Allah ampuni kami semua. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tutup aib kami ya Allah. Ampuni orang tua kami. Waqfir walidina rabbi wa maulidina. Dan anak cucu kami. Lengkap semuanya sudah ada. Simak dalam kursi yang akan dibacakan oleh tim Hadroh Raudhah. Yang akan dipimpin langsung oleh Syekh Ali Ma'zum. Dan Gus Abdul Somad. Keduanya dengan timnya telah membawakan kursi dengan seorang merdu. Ya. Share kursi ini. Nyanyikan agar anak-anak kita hafal. Jadikan penutup untuk majlis ataupun untuk doa kita setelah sholat. Untuk giamulail kita. Ini doa lengkap mau dibaca kapan pun bisa. Ehwani rahimakumullah. kalau kita baca doa ini kita akan termasuk orang yang mencintai Habib Abdullah bin Hussein bin Thohir Kita menyebarluaskan ajaran beliau maka di hari kiamat kita bisa minta syafaat beliau. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Yasfau yamal salat. Kelak di hari kiamat ada tiga kelompok manusia yang berhak dan diizinkan berikan syafaat. Yang pertama al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada, au qala Yang pertama para nabi, yang kedua adalah para ulama, yang ketiga adalah para syuhada. Kita nanti di hari kiamat bisa ngomong kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib, saya adalah pecintamu. Habib, saya adalah mengikuti engkau. Buktinya, setiap habis sholat saya baca doa ini. Dia mulai saya baca doa ini. Kalau nutup majlis saya baca doa ini. Ikhwani rahimahkumullah. Mudah-mudahan apa yang disabdakan Nabi SAW berlaku kepada kita. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Mari kita dengarkan bersama. Ya Rabbana tarafna oleh tim Hadroh Raudah. يبينون الاستاذ علي مأصوم و الاستاذ عبد الصمد جزاكم الله خيرا والعفو منكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا تعرفنا <applause> وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تنسير كل حوبا واستر لنا العورات

بكل صلّي صلّى وسلم ربي عليه عدا الحبيب وآلّه والصحب عدّة الصحب والحم.